Masuk! 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 Sampai. Akhirnya, lihat pulaunya. Wow, menakjubkan. Sulit dipercaya aku di tengah-tengah Samudra Pasifik. Sampai bertemu di pantai 2 jam lagi. Selamat menjelajah. Tapi tolong, berhati-hatilah. Wow, bagus sekali. Wow, hebat sekali. Oh, itu kapal selam yang sangat keren. Wah, kita harus bertanya apa boleh kita naiki. Oh ya, kita pasti tidak boleh menaikinya. Halo semuanya. Halo Tuan. Kami sangat suka dengan kapal selammu. Ya, terima kasih. Apa yang akan kulakukan di dalamnya? Kami akan menyelam ke Palung Mariana, yaitu wilayah lautan paling dalam yang belum pernah dikunjungi. Di sana, semoga aku bisa menemukan sesuatu yang selama ini dikira tidak ada. Apa kau akan menemukan otak Obed? Kau tidak lucu. Apa yang ingin kau temukan di sana? Sebenarnya aku belum tahu. Sebagian besar dunia di wilayah bawah laut belum dijelajahi. Jadi kemungkinan ada banyak kehidupan di tempat terpencil yang belum pernah kita temukan. Ada hal-hal aneh di bawah lautan ini. Dan itu sangat berbahaya. Kalau kau menemukannya, kau akan menyesal dan terlambat. Aku punya banyak tugas. Sampai jumpa. Senang bertemu kalian. Hah? Ayo kita pergi dan jelajahi pulau ini. Hah? Wow! Maaf ya semuanya, itu adalah penemuan baruku. Apa itu? Ini proyektor hologramku. Coba lihat, arahkan pada apapun yang kau mau. Tekan tombolnya sekali untuk memotret gambar. Kemudian gambarnya diproyeksikan. Oh, kau ini kasihan sekali. Kau mau makan? Kau mau makan ini? Wah, monyet ini menyukaiku. Mungkin karena baumu seperti pisang. Diam. Hei! Monyet, kemarilah, akan kuberi makan. Hah? Marilah kawan kecil. Penyelaman otomatis dimulai. Oh, wait. Tidak. Hah? Ini buruk sekali. Dia hampir memakan semuanya. Obaid, ada hal lebih penting yang harus kita cemaskan. Hah? Misalnya? Oh, entahlah. Seperti masalah yang kau buat ini. Penyelaman sedang berlangsung. Perkiraan jarak ke dasar lautan adalah 6 kilometer. Kita harus bagaimana? Baiklah, duduk dan nikmati saja. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Halo anak-anak, kalian mendengarku? Kalian baik-baik saja?
Iya. Kami dengar kalian. Kami baik-baik saja. Sedang apa kalian di dalam sana? Kami mengikuti hewan kecil yang dikejar Obaid karena memakan camilannya dan tidak sengaja menekan tombol penyelaman. Hewan kecil apa? Tenang saja anak-anak. Kalian cukup aman selama kalian diam saja dan tidak menyentuh apapun. Kapal selamnya sudah diprogram untuk menuju ke lautan terdalam. Jadi kalian tunggu saja di situ. Itu. Wah, ada hal yang terlihat sangat aneh di luar sana. Ada hal yang aneh di sini juga. Lihat Mansur, ada moncah. Separuh monyet, separuh bocah. Sekarang kalian berada di Palung Mariana. Sampai saat ini belum ada manusia apakah yang sampai ke kedalaman itu. Apakah monyet pernah mencapai kedalaman itu? Oh, tidak, nak. Belum ada monyet atau manusia yang mencapai kedalaman itu. Wah, ada tanda makhluk yang besar di alat pemindai. Kepiting itu lebih besar dari gajah. Itu bahkan lebih besar dari 10 gajah. Iya, kau bahkan bisa membuat selada kepiting raksasa porsi yang besar. Kalian sedang lihat apa? Menakjubkan, belum pernah ada yang melihat makhluk ini. Lihat ukuran makhluk itu. Wah, penemuan yang hebat, luar biasa. Dia melihat kita dengan aneh ya. Dia melihat kita seperti Obaid melihat es krim. Aku rasa dia pikir kita makanannya. Jangan takut, anak-anak, tapi ini buruk. Lakukan sesuatu. Maaf, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kapal selamnya melewati rute yang sudah diprogram. Tidak bisa dihentikan. Dia mendekati kita. Dan kita masih mendekati dia. Keluarkan kami dari sini. Aku harus bagaimana ini? Pikir, Mansur, pikir. Aku rasa ini adalah perjamuan terakhir dari kita. Hei. Hai Nano, bisakah kau meminta sistemnya agar aku bisa mengendalikan kapal selamnya? Akan ku coba. Cepatlah Nano, terus coba. Jika kau tidak bergegas, sepertinya kita akan disantap kepiting ini. Ayo Nano, lebih cepat lagi. Pemintasan sistem selesai. Penyelaman otomatis. Bagus sekali Nano, kau hebat. Kini aku bisa membawa kita pergi. Ini lebih cepat. Ini sudah kecepatan maksimal. Kita tertangkap. Sekarang kita harus bagaimana? Aku tahu. Kita bisa menakutinya dengan sesuatu yang lebih besar. Hah? Ayo kita coba. Apakah kepiting itu suka dengan King Kong? Itu tidak berhasil. Habislah kita. Kenapa kepiting itu tidak takut dengan monyet raksasa? Apa yang bisa membuat dia takut? Ini pasti membuat dia takut. Apa? Ini. Wow, itu adalah hal paling menyeramkan yang pernah kulihat. Kita berhasil. Ya, semuanya berkat Salim dan wajah seramnya yang bisa buat kepiting raksasa ketakutan. Sama-sama. Jadi bisa kita pulang sebelum makhluk itu kembali? Ya, itu ide yang bagus. Ayo kita pulang. Kalian hebat bisa kembali dengan selamat. Oh ya, dan kalian sudah hebat menemukan kepiting raksasa. Itu luar biasa. Untuk menghormati penemuan spesies barumu, kami menamainya kepiting Mansur Raksasa.
Namamu seperti kepiting raksasa. Namaku Mansur, namaku Mansur. Tidak ada yang menakutkan kecuali wajah Salim raksasa. Abrakadabra. Ada apa, Obaid? Sihir itu agak menakutkan, tapi itu tidak nyata, Payah. Bagaimana jika dia memakainya? Dan sekarang, untuk ilusi terakhirku, kuperkenalkan bocah menjadi kelinci. Aku butuh 3 sukarelawan. Kau, kau, dan kau. Ayo, Obaid. Kau tetap denganku. Bisakah kalian periksa kotak itu dengan hati-hati? Pastikan itu kosong dan tidak ada ruang tersembunyi. Ya, ini kosong. Tak ada apapun. Terima kasih. Tolong kembali ke tempat duduk. Sekarang saksikanlah ini. Tolong masuk ke dalam kotaknya dan duduk. Abrakadabra! Bagus! Kau hebat! Ya. Kau menghilang dengan ajaib. Tadi aku cuma terjatuh. Tapi sungguh, aku tidak mengira akan bertemu kakek di sini. Ya, kakek suka membantu di sekolah sebisanya. Lagi pula Jafar, teman lama kakek. Aku harus kembali ke atas. Hehe, apa kau bisa membuka pintu jebakannya? Tentu saja. Hah? Kini, akan kubuat kotak dan kelincinya menghilang. Kalian saksikanlah. Baiklah, mundur Mansur. Ayo Mansur, tangkap. Ayo cepat tangkap. Ayo, cepat tangkap. Mansur kemana? Pasti dia menunggu kita. Mungkin di pintu masuk. Kena kau. Hah? Semua baik-baik saja, temanku? Iya. Kenapa? Flopsy, aku yakin kau hanya main-main dengan mereka. Kita harus bersihkan tempat ini sebelum kita pergi. Tenang saja, jangan khawatir. Aku dan Mansur akan mengatasi hal ini. Kau boleh pergi. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku senang sekali. Kami tidak akan bisa tampil tanpamu. Sampai nanti, Sakir. Apa ada yang melihat Mansur? Hai, Sama. Halo semua. Mansur di mana? Entahlah. Dia menghilang setelah pesulap itu mengubah dia menjadi kelinci. Mungkin pesulapnya lupa mengembalikannya menjadi manusia. Sudah dulu ya. Aku harus segera pergi. Sampai nanti. Salim, aku tahu jawabannya. Kurasa Mansur berubah jadi kelinci.
Kurasa tidak, Obaid, karena pesulapnya tidak mengubah Mansur. Lihat! Ah, pertunjukan yang spektakuler. Ingat saat aku berperan jadi pesulap jahat dan kau jadi asistenku yang menyeramkan? Kini kau percaya, Salim? Lihat, pesulap itu dan asistennya bangga atas perbuatan mereka terhadap Mansur. Lihat, Mansur di sana. Apa? Di mana? Di sana, dalam kurungan kecil itu. Jangan konyol. Pesulap itu menculiknya. Hey. Oh, Obaid! Lari! Hei! Kembali! Kembalikan kelinci itu! Siapapun tangkap dia! Hah? Teman-temanmu kabur membawa kelinciku. Aku harus bagaimana? Apa? Itu tidak mungkin. Obaid dan Salim tidak akan mengambil apa yang bukan milik mereka. Tapi aku sungguh melihat mereka. Kau harus membantuku mendapatkan kelinciku. Dia berharga bagiku. Pasti, akan kubantu. Temukan kelinci itu. Apa yang terjadi, Obaid? Kau tidak berpikir kalau kelinci ini adalah Mansur, kan? Tidak. Aku yakin ini Mansur. Lihat. Sepertinya ponsel mereka mati. Tapi kita bisa minta bantuan Nano. Halo, Mansur. Halo, Nano. Bisakah kau terbang ke rumah Obaid dan Salim dan coba lihat apakah mereka ada di sana? Tentu. Nano adalah asisten pribadiku dan dia itu robot ciptaanku yang bisa terbang. Jadi kau punya robot yang bisa terbang? Orang menganggap trik sulapku itu pintar, tapi dengan kecerdasanmu, kau menciptakan robot yang bisa terbang. Obaid, kita harus bawa kelinci itu kembali ke sekolah. Tidak. Aku mau mencoba mengubahnya jadi manusia. Apa? Mansur? Mansur! Mansur! Kenapa dia tidak berubah? Menurutmu? Kita harus kembali ke pesulap itu. Minta kembalikan Mansur. Mansur! Salim belum pulang ke rumah. Terima kasih, Nano. Bisakah kau ke rumah Obaid? Tentu saja. Halo, Syama. Apa kau melihat Obaid dan Salim? Mereka membawa kelinci pesulap itu lalu pergi. Apa? Oh, aku baru ingat. Saat aku lihat mereka meninggalkan sekolah, mereka bilang soal trik sulap. Aku hanya bercanda saat aku bilang bahwa pesulapnya mengubahmu menjadi kelinci sungguhan. Kurasa Obaid percaya ucapanku. Tidak. Aku yakin mereka tidak percaya aku mengubahmu jadi kelinci, kan? Tapi Obaid percaya itu. Mansur, aku juga tidak menemukan mereka di rumah Obaid. Terima kasih, Nano. Kau harus pulang sekarang. Hei, kau! Halo. Kau membawa Flopsy? Namanya Mansur. Kau telah mengubahnya. Aku mau kau bawa aku ke Jafar agar dia bisa mengubah kelinci ini kembali jadi Mansur. Jafar? Halo. Tampaknya sudah ketemu. Aku bersama dua anak yang membawa Flopsy. Maksudku, Mansur, Mansur. Dan mereka memintamu mengembalikan dia jadi manusia. Ya, sampai nanti. Baiklah, Jafar yang hebat sudah setuju. Sekarang ayo kita pergi ke rumah temanmu. Aku mohon, tolong ubah Mansur jadi manusia. Dia tidak lucu jika seperti ini. Kasihan dia, aku sedih melihatnya. Abrakadabra! Mansur, kau sudah kembali. Hai, Obaid. Apa rasanya jadi seekor kelinci? Itu terasa cukup seru.
tapi aku lebih suka jadi manusia. Jadi, kalau begitu kau bisa mengubah jadi siapapun? Ya, misalnya sebut saja es krim. Tidak, sudah cukup. Kembalikan dia sebelum dia meleleh. Abrakadabra. Tidak apa-apa, Obai. Tenang saja. Seru sekali bisa berubah menjadi hal yang berbeda. Kau harus mencobanya sesekali. Ini. Aku minta maaf ya kalau sudah menyusahkanmu. Tidak, itu sama sekali tidak menyusahkan. Ya, ini akan jadi salah satu kisah favorit kita. Obed, lihat, itu Mansur. Hehehe, kau tidak lucu. Ayo, kemarilah Mansur, kami akan membantumu. Ayo, ayo Mansur. Kemarilah putih kecil. Aku tidak tahu kenapa aku gugup sekali. Aku juga. Kau bagaimana, Salim? Senang sekali. Aku tidak sabar ingin memulainya. Batu keberuntunganku menyerap kegugupan dan energi burukku. Agar aku jadi aktor yang lebih baik. Ya ampun. Wow, lihat. Semua orang yang ingin menonton dramanya. Sekarang aku merasa sangat gugup, teman-teman. Aku tidak sabar ingin melakukannya. Maksudmu, kau tidak takut? Sedikit pun? Tidak. Untuk apa takut kalau ada batu keberuntungan? Banyak aktor yang selalu membawa benda keberuntungan. Mungkin kalian bisa. Di mana? Di mana? Halo anak-anak. Kalian tampak hebat. Kalian siap untuk tampil? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku lupa semua dialogku. Tenang saja, Salim. Begitu kau mulai, kau akan ingat semua dialogmu lagi. Tidak. Tidak akan. Aku butuh batuku. Coba lihat apa kita bisa menemukannya. Drama ini pasti akan lucu sekali. Di mana? Di mana? Aku menaruh batu keberuntunganku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hei, Salim, Salim, kemari. Lihat. Oh. Ayo semuanya, 2 menit lagi tampil. Ayo. Kita tidak bisa mencarinya saat tampil di atas panggung. Seseorang harus membantu kita. Tentu, siapa? Syama akan menonton dramanya. Kita minta dia saja menolong kita. Aku tidak bawa ponselku dan aku tidak bisa ke sana dengan pakaian ini. Aku tahu. Obaid, ikut aku. Cepat. Halo, Paman. Halo, Bibi. Hai, Syama. Apa kabar? Hah? Mansur? Sedang apa di sini? Siapa yang bersamamu? Obaid. Hai, Obaid. Hai, Syama. Batu keberuntungan Salim hilang. Dan dia tidak bisa tampil tanpa batu itu. Apa kau bisa membantu kami mencarinya? Batu keberuntungan? Apa maksudmu? Apa itu benda hijau yang selalu dia bawa? Oke. Aku akan mencoba membantu kalian, ya. Terima kasih banyak, Syama. Terima kasih, Syama. Aku adalah penyihir jahat. Dan aku sedang mencari Aladdin. Akan kutipu dia agar mengambilkan lampu ajaib yang sakti untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Oh, lihat. Dia datang. Cepat, Salim. Giliranmu. Hah? Aku bilang, oh, lihat. Dia datang. Dia datang. Halo, senang bertemu denganmu, Aladdin.
aku, Paman, yang sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya ini, tetapi itulah yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak tahu aku punya paman. Apa ayahmu tidak pernah bilang soal aku? Tidak, sekalipun tidak. Oke, ikutlah denganku. Akan kutunjukkan pemandangan yang indah. Kau pasti tidak akan percaya. Ini drama yang sangat bagus. Aku suka sekali. Ya, belum pernah aku melihat drama seperti ini. Aku tidak bisa mengingat dialogku. Tenang saja, kupasang naskahmu pada tali pancing ini. Akan kugantung di hadapanmu sepanjang waktu agar kau bisa membacanya. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu di mana batu salim. Itu dia, ide yang bagus sama. Jadi, sepupuku sayang, bagaimana menurutmu soal pemandangan indah yang kita lihat di kota tadi? Tapi kau belum lihat semuanya, kan? Ayo kita ke alam liar, akan ada pemandangan yang lebih indah lagi. Hah? Apa yang akan kau tunjukkan padaku, Paman? Iya, Paman. Akan aku tunjukkan, tapi sekarang ayo kita buat api dulu. Hah? Apa? Sekarang akan aku tunjukkan harta karun terbesar. Harta karun yang akan menjadikanmu sultan terkaya di timur. Lihatlah api membara ini. Sekarang turun dan ambilkan lampu itu. Terima kasih banyak, Syama. Syukurlah kau adalah orang yang terbaik. Kau menyelamatkan dramanya. Bagus semuanya. Itu berjalan persis seperti latihan. Tapi para penonton sangat menyukainya. Salim, bisa kita bicara sebentar? Kau tampil dengan baik, Salim. Tenangkan saja dirimu. Semua akan baik-baik saja. Hah? Tenang saja, Salim. Lihat, naskahmu ada di tubuhku. Rencananya adalah saat aku tampil, kau bisa membacanya. Baiklah, semua ke posisi. Babak kedua segera dimulai. Ambillah harta karun sebanyak yang kau mau, tapi pastikan kau ambil lampu itu. Aku adalah lampu. Apa keinginanmu? Aku ingin keluar dari sawarma ini. Bukankah maksudmu kau ingin keluar dari gua ini, pulang dan makan shawarma? Kalau kau menginginkan itu, akan kukabulkan permintaanmu. Dan boom, kau pulang. Kira-kira apa lagi yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin kau mengisi rumahku dengan sampah. Bukankah maksudmu kau ingin aku isi rumahmu dengan harta karun dan membuang sampahnya? Aku bisa memberimu harta karun, Aladdin. Ini adalah batu yang berharga.
Semoga batu ini bisa menolongmu. Terima kasih banyak atas harta karun ini, Jin. Yang aku inginkan saat ini adalah kuda putih karena aku harus pergi ke istana Sultan dan menikahi putrinya, Putri Jasmine yang cantik. Oh. Saat mereka ke bawah sini, tarik tuasnya dan lepaskan tuasnya lagi dengan sangat cepat. Tidak, sudah lewat. Demikianlah akhir dari kisah kami. Kini kami ingin berterima kasih atas kedatangan kalian dan nikmatilah malam ini. Bagus, anak-anak. Itu penampilan yang sangat menarik. Enak. Apa yang kau lakukan? Itu badam lapis gula. Awalnya aku tidak tahu batumu ada di mana. Sudah aku coba, lalu aku ingat ada badam lapis gula di tasku. Aku pilih yang paling mirip dengan batu keberuntungan. Aku rasa aku tidak butuh batu itu sama. Itu tidak membawa keberuntungan. Tentu saja tidak. Kau tidak butuh jimat keberuntungan. Kau cuma butuh bakat, dedikasi, dan kau punya keduanya. Sama. Punya badam lapis gula dalam tasmu? Tidak. Maaf, Obaid. Sudah habis semuanya. Oh, badam lapis gula. Aduh. Batu keberuntunganku. Batu itu tidak membawa keberuntungan. Kau benar, Obaid. Kita hampir selesai mencuci mobilnya kakek. Obaid, kepalamu dipenuhi sabun. Kami juga harus mencucinya. Oh, tidak. Siapa yang mau minum? Jadi, Salim, kau sudah bilas sabun dari wajahmu? Silakan anak-anak, ayo berkumpul. Mobilnya bersih sekali. Kalian bekerja dengan sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih, kakek ingin membayarkan biaya pendaftaran Biathlon Junior. Terima kasih, kakek. Tapi kami tidak tahu apapun soal balapan itu, kek. Semua informasi yang kau butuhkan ada di hadapanmu, lihat itu. Biathlon Junior yang dimulai dengan balap lari, kemudian setelah itu diikuti balap sepeda di Stadion Remal, yang disponsori oleh Yayasan Amal, dan pertandingan ini dimulai akhir pekan depan. Hei, kita harus ikut lomba ini. Ini adalah peluang terbaik untuk menguji kebugaran kita, teman-teman. Serta menggalang dana untuk Amal, teman-teman. Dan bagiku untuk menang medali, tentunya. Tidak juga. Aku juga bisa memenangkan medali terki. Aku rasa tidak. Kurasa tubuhku jauh lebih bugar dibanding tubuhmu. Tapi aku juga punya otak yang cerdas. Kebugaran mengalahkan kecerdasan. Tidak. Strategi mengalahkan kebugaran. Sebenarnya kalian butuh keduanya. Nano, tolong unduh semua informasi yang bisa kau temukan soal lombanya dan juga strategi terbaik yang bisa kami gunakan nanti. Sedang mengunduh. Kau tahu? Kita perlu latihan juga. Iya, kau benar. Aku ingin kita masuk 10 teratas. Boom! Atau 20 teratas. 25 teratas atau 30 teratas pasti bagus. Kita pasti masuk peringkat 40 teratas atau 50 teratas. 60 teratas juga tidak apa-apa. Asalkan jangan urutan terakhir. Ayo pergi.
Kunci dari balapan yang berhasil adalah strategi. Jangan merasa perlu unggul sejak awal. Teruslah imbangi para peserta lain di sepanjang lomba berlangsung. Aku akan mengalahkan Turki. Aku tidak merasa lelah, tapi Mansur pasti tidak akan menang. Bagaimana latihanmu beberapa hari ini, Mansur? Dari kursimu? Baik sekali. Aku sudah belajar soal strategi balapan yang berhasil dan cara untuk menang. Ya, itu bagus. Aku serius. Aku belajar soal berlari, naik sepeda sungguhan, bukan duduk di kursi aku saja. Aku sudah mencari strategi terbaik untuk digunakan, agar aku bisa menang lombanya dan bisa pamer di hadapanmu nanti. Bisa ku katakan satu hal, kau tidak akan mengalahkanku. Teman-teman, katakan, bagaimana latihan kalian? Latihanku berjalan sangat baik. Aku sudah berlari, bersepeda, mempelajari strategi balapan seharian. Bisa tolong ambilkan air itu untukku? Bagaimana kalau kakek ceritakan cerita pendek tentang apel, jeruk, dan stroberi? Apel hanya mencemaskan pikiran yang benar. Dan jeruk hanya mencemaskan soal tubuh yang sehat. Tapi stroberi ingin pikiran yang benar dan tubuh yang sehat. Jadi dia berusaha menyeimbangkan keduanya. Hanya tersisa beberapa hari lagi untuk latihan. Ingat itu, anak-anak. Baiklah, aku sudah siap. Baiklah, aku siap. Aku sangat siap. Baiklah, kita siap. Selamat datang di Biathlon Junior. Lombanya akan segera dimulai. Para atlet bersiaplah. Silakan maju ke garis start. Bisakah para penonton tolong beri dukungan untuk mereka? Para atlet ini butuh tepuk tangan yang meriah dari kalian semua. Oke. Kita sudah siap. Kita mulai dengan berlari 2 putaran, dilanjutkan sepeda 2 putaran. Oke, semuanya bersedia, siap para atlet, dimulai. Dan mereka semua mulai berlari. Lihatlah, mereka berlari dengan sangat cepat. Pelari nomor 12 unggul di awal. Ini seru sekali. Iya. Aku suka sepatu lari baruku. Aku ini juga. Ini nyaman sekali. Dan ini membantu kita berlari dengan sangat cepat. Ya, mungkin tidak secepat itu. Tapi memang nyaman. Tersisa 1 putaran berlari. Peserta nomor 12 masih memimpin di depan. Dan berlari dengan sangat cepat. Ini dia para pelari yang lain. Berusaha sebaik mungkin untuk menyusul. Peserta nomor 12 berlari sangat cepat. Dan dia akan menyusul 2 peserta yang sudah berlari tertinggal 1 putaran darinya. Kau dengar itu? Turki akan menyusul 2 pelari terakhir. Aku merasa kasihan sekali pada mereka. Kasihan mereka kalah, kan? Hei, Obed, Salim, ayo balapan. Oh, tidak yang mereka maksud kita. Cepatlah, Obed, jangan sampai yang lain menyusul kita seperti dia. Mereka disusul, dia berlari sangat cepat. Aku melihatnya lewat dengan sangat cepat. Kau tidak akan pernah bisa menyusul dia, Turki itu cepat sekali. Pes-
Peserta nomor 12 selesai berlari dan menaiki sepedanya. Rehat untuk minum sejenak dan dia mulai melanjutkan lagi. Ah, dan ini dia, kebanyakan peserta lain baru saja menaiki sepeda mereka untuk melakukan 2 putaran lagi. Tidak ada yang kalah dalam lomba ini, kecuali para atlet di urutan terakhir. Tapi kita hormati kemauan mereka untuk bisa terus berjuang, oke? Cara yang baik tidak, untuk menghabiskan sore lagi hari ini, ya kan pemirsa? 2 peserta baru saja selesai balapan lari saat peserta nomor 12 memulai putaran akhirnya menaiki sepeda. Ini sungguh luar biasa. Obed dan Salim memakai helm keselamatan mereka. Oh, enaknya bisa duduk setelah berlari. Ramai sekali di sini. Para peserta yang mengejar semakin dekat dengan peserta nomor 12. Apa dia mulai kelelahan? Apa dia menghabiskan energinya terlalu cepat di awal lomba ini? Peserta nomor 8 sudah bersaing dengan sangat baik secara strategi dengan mempertahankan kebugarannya sampai akhir lomba ini. Dan kini dia hanya perlu terus berusaha sampai menuju ke garis finish. Dan kita lihat peserta nomor 10 mulai kelelahan. Dan kini dia melambat. Dia punya strategi, tapi dia tidak punya energi. Apa yang akan terjadi sekarang? Kita lihat di jalur terluar. Ini dia kontestan nomor 3 yang melesat dengan cepat menuju ke garis akhir. Ini dia, semakin ketat para penonton. Kita lihat lomba yang sangat ketat. Dan para atlet ini benar-benar hebat. Sungguh menegangkan, hari yang sangat hebat. Sebentar lagi kita akan lihat siapakah pemenangnya. Benar-benar sangat menegangkan. Siapa yang akan menuju ke garis finish yang pertama? Ini dia, kita lihat bersama. Obed, apa? Kita masih ada 1 putaran lagi. Itu bagus sekali, sepupuku. Kau benar-benar hebat. Kau punya strategi terbaik, berhasil menyeimbangkan antara tubuh dan pikiran untuk lomba ini. Luar biasa. Terima kasih. Kau melesat sangat cepat di bagian akhir, Sama. Maafkan aku sudah meremehkanmu, karena aku seharusnya mendengarkan kata-katamu, Sama. Ya ampun. Bagaimana, teman-teman? Siap untuk kompetisi besok? Pastinya. Kita akan membuat istana pasir tertinggi dan paling indah. Kita pasti akan menang juara pertama dengan bantuan 2 senjata rahasia itu. Tunggu, kau membuat pasir spesial? Tidak. Apa kau akan menciptakan ember robot dan skop tempelan untuk Nano? Bukan. Senjata rahasia kita, sains dan ilmu teknik. Hah? Aku akan tanya Nano dan cari tahu kecepatan angin, kelembapan, tekstur pasirnya. Lalu kita hitung tinggi dan dimensinya untuk memastikan istananya akan tetap kokoh. Ternyata kita sependapat. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama. Mansur dan teman-temannya berpikir mereka akan menang karena menggunakan sains, ilmu teknik, dan hal merepotkan lainnya. Tapi tahun ini, apapun yang terjadi, aku yang menang. Apa kau menggunakan sains yang tadi kau sebutkan itu? Tidak juga, kawan. Aku akan curang. Ah. Kita akan buat istana pasir terbesar.
Dan kita akan menang karena kita punya tim terbaik dan terpintar. Hah? Oh, maaf. Kita mungkin menang selama kau tidak menyentuh istana pasirnya, Obek. Jika kita diam-diam mencampurkan pasir dengan tepung dan air, kita bisa merancang istana pasir yang lebih baik, lebih besar, dan juga lebih kokoh. Kau kenapa? Ada sesuatu. Lihat. Di dalam pasir. Apa itu? Hei, jangan takut. Ini hanya kepiting. Jauhkan dariku. Aku benci kepiting. Kenapa kau takut pada kepiting kecil? Takut katamu? Tidak. Aku tidak takut pada mereka. Mereka hanya cocok dimasak dengan dilumuri saus lemon. Nah, sudah. Ayo kita pergi. Semoga berhasil, Tim Mansur. Kalian pasti bisa. Selamat datang di kompetisi Istana Pasir tahun ini. Tim yang menang adalah tim yang membuat Istana Pasir paling kokoh, paling indah, dan paling kreatif. Semoga berhasil untuk semua tim yang bertanding. Waktu kalian 3 jam. Mulai dari sekarang. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku punya ide. Maaf. Silakan, ya, anak-anak. Wah, terima kasih, kakek. Terima kasih. Bagaimana terima kasih, ya. Istana pasir kalian? Sejauh ini bagus, kakek. Iya, istana kami lebih baik dari istana yang di sana. Anak itu agak aneh. Baiklah, silakan kalian lanjutkan. Kakek senang kalian suka minumannya. Semoga berhasil. Kenapa engkau memakai kubus pasir? Kau sangat geometris. Diam! Fokus saja mencampur tepung dan airnya. Ayo cepat, agar pasir kita lebih kokoh. Aku harus membuang ini dulu. Apa? Awas kepala kalian! Anak yang nakal. Lihat, teman-teman. Tidak mungkin. Tarek butuh tangga yang lebih tinggi. Kau jangan khawatir, Mansur. Jujur saja, istana kita tampak lebih bagus. Percayalah. Halo, pecundang di bawah sana. Oke, semuanya. Sekarang fokus untuk menyelesaikan sisanya. Tapi sebelum kalian pergi, sekantung tepung lagi. Menurutmu kita bisa selesai tepat waktu, Nano? Iya, itu prediksiku. Jika cuacanya tidak berubah. Menurutmu kita bisa menang, Nano? Semua hasil itu mungkin terjadi. Jadi menurutmu Tarek akan menang, Nano? Itu bergantung pada pendapat dan selera jurinya. Jika seleranya buruk, Tarek pasti akan menang. Aku penasaran apakah jurinya tahu bahwa Tarek bermain curang. Curang? Bagaimana? Aku hanya mendeteksi sedikit pasir di istana pasirnya. Itu benar-benar aneh.
Sungguh, apalagi yang kau deteksi? Ada banyak tepung, karton, lem, tapi hasilnya karyanya tetap bagus. Rekan satu timnya juga mengganggu anggota yang lainnya. Coba lihat, mereka ada di sana. Maafkan aku. Permisi. Bagus sekali semuanya, tapi istana milik Mansur bagus sekali. Aku takut mereka akan menang. Jadi bagaimana kalau kita ubah tampilannya? Tidak! Awas tangga! Tidak! Hah? Waktunya habis! Jelas bahwa hanya dua peserta kompetisi tahun ini bisa membuat istana pasirnya dalam waktu yang ditentukan. Para juri akan memilih pemenangnya. Tampaknya aku akan menang tahun ini. Ceritakan tentang istana pasirmu, anak muda. Kami menggunakan ilmu teknik dan sains agar istana pasirnya tetap kokoh dan juga aman. Ada faktor penting lainnya yang lebih penting dari hal itu, Paman. Dan apa faktor terpentingnya? Yaitu komitmen dan juga kerjasama rekan timku. Pemenangnya tim nomor 7, satu-satunya istana pasir yang masih berdiri. Bagus sekali, Mansur, Obeid, Salim, Syama, Turki, dan Nano. Kalian memenangkan tiket perjalanan naik kayak. Selamat! Bagus, anak-anak. Kalian hebat. Kalian pantas menang. Hore! Tolong aku, hentikan ini. Tolong aku, tolong.